Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Prilly Latukon Sina Fans. Nah, pagi-pagi gini nih udah disodorin foto cantik dari Kak Prilly Latukon Sina nih guys, yang semalam baru saja perawatan telinga ya guys. Seperti yang kita ketahui bahwa telinga Kak Prilly Latukon Sina ini sedang cedera nih. Nah, pagi ini Kak Prilly Latukon Sina berkegiatan untuk meeting tentang Festival Film Indonesia. Nah, ternyata di tahun ini Kak Prilly Latukon Sina ini termasuk dari panitia FFI Indonesia nih guys, 2024. Bukan Prilly Latukon Sina nih ya guys kalau menjalankan sesuatu tidak dengan penuh antusias. Nah, untuk menghadiri meeting Festival Film Indonesia ini, Kak Prilly Latukon Sina sudah berdandan cantik di pagi hari ya guys ya. Dibalut dengan blazer warna krem dan juga lipstick merahnya membuat Kak Prilly Latukon Sina semakin menawan. Wah, keren banget sih Kak Prilly Latukon Sina ini mempunyai banyak aktivitas yang mempunyai positive vibes. Nah, kita doakan aja ya guys ya, Festival Film Indonesia 2024 ini berjalan dengan lancar sesuai dengan planning-planning yang sudah dimeetingkan pada pagi hari ini guys. Dan tak lupa nih guys, kita harus mendoakan Prilly Latukon Sina nih supaya sehat terus, lancar terus dalam berkegiatan ya guys.